Kisah seorang mahasiswa yang angkuh dan selalu merendahkan orang lain, merasa bahwa dirinya paling hebat dan paling pintar, sehingga sikapnya menjadi terlalu berlebihan terhadap orang lain. Apa yang dilakukan dan diucapkan seringkali menyakiti hati orang lain. Bung, itu kok kenapa jadi susah banget sih? Kira-kira siapa yang udah ngerjain? Gue tahu nih, si Dina pasti udah ngerjain. Gue coba telepon dia aja. Dina. Lama banget sih gak diangkat angkat. Hey, Ica, tumben nelpon. Halo, Cak. Assalamualaikum. Ya, walaupun salam, Dina. Lama banget sih lu gak angkat-angkat telepon gue. Ini loh, gue mau nanyain tugas yang kemarin. Ini gue lagi ngerjain, susah banget. Lu udah belum? Tugas yang mana ya, Cak? Itu, tugas manajemen. Oh, gue belum itu. Yaudah deh, Nor. Thanks ya. Ya, Assalamualaikum. Gimana dong? Ada si Dinar. Miko. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lama ini. Iya, dari tadi dari ada kelas. Iya, etika bisnis begitu biasa. Sama kita. Iya. Jam berapa nih? 8 nih. Iya. Ngomong-ngomong semalam nonton bola enggak? Nonton 3-1 tuh seru itu. Iya, tapi sayangnya kalah Persija. Indonesia cuma Persija cuma ngebobolin 1 itu. Iya, bebeknya kurang bagus. Sayang banget. Permainannya padahal udah bagus ya. Iya, tapi sayangnya penyerangan juga jelek, defense-nya juga jelek. Payah emang. Payah. Dikit lagi masuk nih. Oh, iya benar. Ayo kita kelas. Ayo siap. Thank you.
Halo teman-teman semua. Jadi di sini saya sebagai dosen penggantinya Bu Kiki untuk mengajar etika bisnis dan profesi. Sebelumnya dari kalian semua udah kenal sama saya kan? Belum. Oke, jadi di sini saya kenalin lagi. Saya Muhammad Husaini untuk mengganti Bu Kiki sebagai di pelajar apa di mata kuliah etika bisnis profesi. Jadi di sini saya punya aturan khusus untuk mata kuliah etika. Jadi peraturan pertama itu kalau kalian harus punya etika di kelas. Terus jangan main HP, terutama pakaian. Saya mau pakaian kalian rapi, pakai kemeja segala macam, baju jangan dikeluarin. Oke, mungkin di sini saya ingin tahu lebih lanjut dari kalian semua nama-namanya. Untuk kan dalam pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sepakat Pak, sepakat. Tak kenal maka tak sayang. Nah, dari kalian. Kok dari saya sih Pak? Iya dong. Dari Bapak dulu lah. Kan udah. Oh iya. Lupa sekali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan saya Dito Soekarno Putra. Lahir di Pulau Jawa, tepatnya di Tegal, saya Fakultas Teknik Informatika angkatan 17. Angkatan 17. 2017 Pak. Oh, 2017. Oke. Lanjut untuk si cewek ini. Nama saya Ica. Saya jurusan Teknik Informatika. Saya angkatan 2019. 2019. Mas yang gondrong. Kenal. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam. Perkenalkan nama saya Rizal Arena, jurusan Teknik Informatika, angkatan 2019. Oke. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Muhammad Yusuke. Asal dari Gudang Lama. Mungkin segini aja dari mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Mungkin jam pelajaran yang tinggal habis. Yaudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Adinya? Ayo. Itu ganja, Cok. Oh iya Pak, bimbingan hari ini Pak. Hah? Oh iya Pak. Oh baik. Iya. Bisa Pak. Nanti saya bawa proses surat pengajuan ya Pak. Hey guys, gue ke toilet dulu. Gue ketemu dosen dulu ya. Bentar. Iya Pak. Bentar malah satu jam lagi gue bakal ganti. Hang out. Bisa sampai ganti tadi. Ayo Miki, buruan. Mas, ikut ke ganjil? Enggak, gue mau pulang sama teman-teman. Punten Pak. Iya. Ya, kita pasok loh. Iya Pak, aduh ya, jadi kayak enak ini. Iya. Lama juga ya Lime. Aduh, ada gue dikembungin lagi. Emang gak ketinggalan Mas, Woy? Iya, itu dia masalahnya. Aduh. Ini mah udah nih. Kalau tim AD kan tinggal mau bisa satu lagi game lagi. Oke, makasih.
Mbak, gak lihat apa saya lagi ngepel kayak gini? Main lewat-lewat aja gak pakai permisi lagi, coba. Oh, lagi dipel ya, Pak? Sorry, gak liat. Bener-bener ya, mahasiswa sekarang gak ada etikanya banget. Ada sopan santun, main lewat-lewat, yang kayak gitu aja. Ya udah sih, Pak. Tadi kan juga udah minta maaf. Lagi bapaknya kalau sedikit sekali santai aja. Pikiran gua sibuk kerja. Ica udah belum ya? Belum. Gua aja kemarin tadi malam nggak tahu juga dia belum juga. Gimana kalau kita ngerjain bareng aja? Nah, boleh tuh. Ayo ya. Ini. Mau di mana? Parkiran belakang boleh. Aduh, bingung gua. Bentar dulu deh, gua ada janji coy. Gua batalin dulu berarti ya. Oke, Real Madrid menang nih, sama Juventus 2-0. Iya, itu sih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwil ilayna fi syafa'atil maut. Kita kelamaan doa dah. Iya, bener. Ini jangan tugas apa, Ren? Yang mana juga ini? Udahan. Belum sih. Pertemuan berapa sekarang? Ini kan, betul kan? Iya. Ica kemana, Ren? Kurang tahu deh, aku juga banget duduk di sini. Masa sama Reni cuma mau nyontek doang? Lu mau, kalau mau gabung, gabung. Kalau gak mau, mendingan cabut dari sini. Lu gitu sih nih sama gue, biar ini cewek gimana sih? Bang! Sudah, sabar. Kok jadi berantem sih? Cewek gitu, mendingan ditinggalin aja gak apa-apa. Manajemen belum, kalian ada aja ya emang. Egois dia. Kalau ketika orang pada pinter, langsung dia tingkatnya kemana-mana dia. Sombong. Iya, sombong. Sabar, Ren. Banyak yang bertanya, aku ini mau jadi apa? Kau gak kuliah. Woy, lu gak mau ngomong kuliah, Pak. Oh, Jai, kenapa, Jai? Mana lu, gak kuliah-kuliah lu? Itu bensin tenda, Jai. Ya, kuliah BG. Oh iya. Gimana sih lu? Kelas, Jai. Iya lu, dicariin lu sama dosen. Gimana aja lu? Coba deh bentar ya, aku kabarin temen gue juga. Langsung dah. Udah sih, Cak. Cepetan lu, cepetan dah. Thank you, Jai, ya. Gua, nak. Yuk, mari. Iya, ya. Cak.
Halo, assalamualaikum cak. Iya nih cak, sorry ya ganggunya cak. Sorry ganggu waktunya cak. Gue cuma mau nanya nih cak. Kemarin kan lu masuk kelas etika bisnis. Itu ada tugas nggak ya cak? Oh, etika bisnis. Nggak ada sih kemarin. Soalnya masuk juga cuma dosen pengganti kok. Itu loh Pak Ismaili. Ya asik-asik aja sih, cuma tuh kemarin dia ada kayak bilang soal aturan khusus gitu kalau selama pembelajaran. Oh, aturan khusus. Aturan khusus apaan tuh, Cak? Dia bilang katanya kalau misalkan kita di kelas itu mesti ada sopan santun, terus juga masalah baju gitu mesti pakai kemeja, terus kemeja dimasukin. Terus sama ini enggak boleh main handphone di kelas. Oke, oke, oke. Oh, jadi itu aja aturan khususnya. Oh iya, Cak. Gua kemarin denger-denger lu habis bentak-bentak tuh sama si Miko. Kenapa tuh, Cak? Kok lu tahu sih? Ya tahu lah. Kan semalamnya gua habis nongkrong sama si Dinar. Oh itu, gak apa-apa kok. Iya, katanya lu ngerendahin si Reni ya. Loh, tapi kan emang kenyataannya kalau gue lebih pinter dari dia. Gue juga gak ngerendahin dia kok. Iya memang sih, lu pinter dari dia, tapi cara berperilaku lu itu jangan kayak gitu, Cak. Kalau bisa, seakan-akan tuh lu ngerendahin dia. Makanya Miko bentak-bentak lu kan. Oh iya, Cak. Kalau boleh kasih saran ya, lu ubah deh cara berbicara lu dan kayak gitu sama sifat lu juga. Takutnya kawan-kawan nanti ngejauhin lu lagi yang ada. Udah deh lah ya, berisik lu. Dah, ini bocah malah dimatiin. Aduh, aduh. Udah lah. Bener juga sih ini bilang si Erdi tadi. Soalnya hati gue juga jadi gak enak nih bisa ngomong kayak gitu ke Reni. Gimana ya? Apa gue minta maaf aja ke Reni besok? Gimana caranya? Masalah deh gue. Tapi gimana pun juga gue mesti minta maaf ke dia karena kan gue juga udah salah. Udah deh, besok gue temenin dia aja. Aduh, gue jadi gak enak banget deh sama Reni. Gimana ya? Apa gue temenin dia aja ya? Kira-kira Reni ada di mana ya? Aduh, gue pusing banget. Gimana cara ngomongnya? Reni? Sendirian aja? Iya. Gue boleh gak duduk sini? Duduk aja sih, sama aku kok. Kasih ya. Iya. Oh iya Ren, gue mau ngomong sesuatu nih sama lu. Ngomong apa, Cak? Gue mau minta maaf soal perkataan gue yang kemarin ke lu itu. Oh, ya udah Cak, nggak apa-apa. Maaf banget ya Ren, gue nggak bermaksud buat nyakitin hati lu, nggak bermaksud buat ngerendahin lu juga. Iya nggak apa-apa Cak, aku maklumin. Mungkin pesan aku, kamu jangan kayak gitu lagi ya. Soalnya kalau kamu bukan bapak orang seperti aku, mungkin kamu akan lebih sakit. Jadi yaudah deh nggak apa-apa. Pasti banget ya Ren, lu baik banget sih. Sama-sama. Jadi kita temenan lagi kan? Iya, boleh deh. Lagi belajar apa? Enggak nih, aku lagi buat finansial nih. Kemarin
lagi baca buat pilihan nih, soalnya kita harus bisa nih di usia pensiunan di umur 65 tahun tuh gimana caranya biar kita tuh bisa gak kehabisan duit lah ibaratnya kayak gitu. Keren banget bukunya ya. Nanti temenin gue beli juga ya. Boleh. Kasih. Sama-sama. Eh Reni. Iya. Ke atas yuk, kayaknya udah mulai masuk deh. Boleh. Yuk. Yuk. Kita satu kelas kan? Iya, manajemen kan? Iya. Eh, kita kelasnya di mana deh? Di 302, Cak. Oh iya. Eh, Ren, ntar ya, gue ada urusan. Lu duluan aja. Aja. Lu duluan aja. Ya, bye. Dadah. Maaf, Pak. Iya, kenapa? Bapak yang kemarin ya, yang lagi ngepel. Iya, betul. Kenapa? Iya, saya yang kemarin nendang ember Bapak. Maaf ya, Pak, saya nggak ngeliat soalnya Bapak lagi ngepel, saya sambil main handphone. Iya, nggak apa-apa. Tenang aja. Soalnya saya nggak enak banget, Pak. Udah gitu, mana saya marah-marah lagi ke Bapak. Ya, nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. Tenang aja. Ntar mah lain kali, dan kayak gitu lagi, nggak sempat. Apalagi kamu mahasiswa, kayak gitu. Ada moralnya banget, soalnya. Iya, makasih banget ya, Pak, udah maafin saya. Iya. Selamat bekerja lagi, Pak. Terima kasih. Ha ha ha!